Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam poros dulur kabeh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tetap baik kan? Tetap semangat ya. Oke, langsung saja. Masih di channel Anggu Suma. Di sini saya mau melaporkan berita terupdate tentang flyover semi underpass yang ada di Canguk, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Seperti biasa, saya malam ini nongkrong di pinggir jalan ini bolo. Tepatnya di sebelah atau di depan pom bensin Canguk. Pom bensin yang di sebelah kiri dari arah Semarang menuju ke Jogja. Malam ini nampak para bapak-bapak nih. Bapak-bapak hero, superhero yang lagi bekerja. Seperti yang Anda lihat, tampaknya ada satu buah truk molen itu yang sedang memuntahkan adukan semen. Bahasanya memuntahkan, tapi sedang menumpahkan. Ini adalah proses pembuatan jalan raya, tapi bukan aspal ya. Karena ini nanti dicorplok dari ujung ke ujung. Tapi nggak tahu depannya nanti mau ditimpa pakai aspal atau enggak. Yang pasti kelanjutannya nanti, proses selanjutnya. Semangat ya para pejuang bapak-bapak, para pejuang rupiah. Semangat pak, semoga selalu sehat dan panjang umur. Semoga cuaca malam ini baik, tidak hujan. Walaupun hujan ditunda dulu, tapi kalau memang kehendak dari Yang Maha Kuasa, ya kita patut mensyukuri saja. Karena hujan juga berkah buat kita. Oke, malam ini pengerjaan corblok sudah sampai di depan pom bensin. Tepatnya untuk jalan yang tengah, jalan yang menuju Jogja dan Semarang pastinya. Ini tampak kendaraan mobil-mobil besar sama sepeda motor ini berlalu lalang dari arah Jogja mau ke Semarang, dari arah Semarang mau ke Jogja ini. Walaupun macet, antri sedikit tidak apa-apa ya para pengguna jalan. Toh buat nanti buat kedepannya biar cepat lancar, cepat selesai juga pengerjaan flyovernya, jadi kita tidak bermacet-macetan lagi. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Nanti takut kemalaman juga ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga pengerjaan flyovernya cepat selesai, tidak ada halangan apa-apa. Buat para pengguna jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa cek kendaraan Anda. Semoga selamat sampai tujuan. Buat para bapak-bapak, sehat-sehat selalu. Semoga dilimpahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih buat semuanya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watch out.